Perkenalkan, namaku Kelis Simanjuntak. Biasa teman-temanku memanggilku Kelis. Aku sebenarnya berasal dari daerah Sigumpar. 14 tahun yang lalu, aku tinggal di Panti Karya Ifata karena dikirim keluargaku ke sini karena aku tunawicara. Ya, aku seorang tunawicara. Namun, aku pribadi yang tangguh karena hasil dididik di panti ini. Berbagai kegiatan keterampilan ku ikuti. Di antaranya seperti menjahit, membuat manik, dan juga membuat lilin. Panti tempatku tinggal juga memberiku keterampilan seperti beternak, dan juga bercocok tanam. Ada juga keterampilan lain yang kupelajari, seperti membuat sapu ijuk, dan juga keset kaki. Kini ku mulai mandiri dan tak lagi tinggal di panti. Ada beberapa kawanku juga sudah mandiri, sehingga bisa mencari uang dengan keterampilan yang kami dapat selama di panti. Yayasan Epata memberiku rumah mandiri. Di sanalah ku tinggal bersama keluargaku saat ini. Kini aku mengembangkan usaha lilin untuk membiayai perekonomian keluarga. Aku bersyukur karena menerima banyak pesanan lilin, baik perorangan maupun dari berbagai gereja.